Ryan Little. Yoga. Dua tahun setelah kekalahan Teddy Yusifana, kita pun diperlihatkan dua putri Dewa Atlas bernama Hespera dan Calypso yang sedang membobol sebuah museum di Athena Yunani. Mereka di sana berniat mencuri tongkat sihir yang sebelumnya dipatahkan oleh Shazam di film yang pertama. Dengan menyentuh tongkat sihir itu, mereka berdua seperti merasakan getaran kekuatan yang sangat kuat. Tentu saja, apa yang mereka lakukan membuat orang-orang di museum merasa sangat ketakutan. Alhasil, Calypso pun menggunakan kemampuan memanipulasi pikirannya untuk membuat para pengunjung saling menyerang satu sama lain. Lalu tindakannya itu dilanjutkan oleh Hespera yang menggunakan kekuatan elemental untuk mengubah mereka semua menjadi batu. Untung saja keluarga Shazam akhirnya tiba tepat waktu di jembatan yang akan runtuh. Mereka kemudian berpencar dan bekerja sama untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Setelah di alam dewa Yunani, Hespera dan Calypso menemui penyihir yang telah ia kurung di dalam penjara alam dewa. Penyihir itu pun terkejut melihat Hespera dan Calypso yang telah mendapatkan kekuatan sihir mereka. Dan ia juga kecewa pada sang champion karena tidak bisa menjaga tongkat tersebut. Hespera dan Calypso kemudian memaksa si penyihir untuk memperbaiki tongkat itu dan mengaktifkan kekuatannya. Setelah itu, si penyihir tidak sengaja mendapatkan serpihan tongkat, sehingga ia pun menggunakannya untuk mengirimkan pesan kepada Billy. Setelah itu, Billy pun langsung mengumpulkan para saudaranya di markas dan mengajak mereka untuk meneliti hal tersebut. Setelah mencari di Google, mereka pun mendapatkan informasi bahwa anak-anak Dewa Atlas ditugaskan untuk menjaga sebuah bibit kehidupan yang akan mengembalikan dunia para dewa. Bibit kehidupan diketahui sedang sekarat dan saat ini dijaga oleh seekor naga. Billy pun berharap semua anggota keluarganya bisa bersatu dan memecahkan masalah ini bersama-sama. Pedro kemudian mengajak mereka ke perpustakaan rahasianya. Dan dengan bantuan pena ajaib bernama Steve, mereka pun mulai mengumpulkan informasi-informasi tentang Putri Dewa Atlas. Dengan bantuan Steve, mereka pun mendapatkan informasi kalau dahulu kala para dewa kerap menyiksa manusia, sehingga si penyihir pun menyerap kekuatan semua dewa dan menyimpannya di dalam tongkat sihir. Dengan tongkat sihir itu juga, si penyihir membatasi wilayah para dewa dan manusia agar mereka tidak bisa saling menembus satu sama lain. Namun, karena tongkatnya telah rusak, sehingga memungkinkan para dewa untuk melewati pembatas dan memasuki dunia manusia. Tak disangka, selain Hespera dan Calypso, Dewa Atlas ternyata memiliki satu putri lainnya yang bernama Antea.
Yap, benar sekali, sosok Anthea adalah Anne yang sekarang dekat dengan Freddy. Saat Freddy sedang memamerkan kekuatan sezemnya pada Anne, Hespera dan Calypso tiba-tiba datang dan langsung mengambil kekuatan Freddy. Bahkan seorang guru yang ingin menyelamatkan Freddy juga dihipnotis agar ia mau menjatuhkan diri dari rooftop sekolah. Tak lama kemudian, Billy dan keluarga Sezem pun datang untuk menyelamatkan Freddy. Namun sayangnya mereka pun gagal karena Anne atau Anthea menggunakan kekuatan manipulasi ruang untuk menghentikan mereka. Calypso sebenarnya ingin langsung menyerang mereka semua, namun ia dihentikan oleh kedua saudarinya karena mereka tak ingin menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Mereka di sana sebenarnya ingin mencari bibit kehidupan yang berbentuk apel emas, di mana bibit kehidupan itu adalah satu-satunya benda yang bisa memulihkan alam dewa. Setelah itu, ketiga putri dewa Atlas pun membawa Freddy dan membuat sebuah pembatas yang tidak bisa dilewati oleh Sezem dan keluarganya. Freddy kemudian dibawa ke alam dewa dan dipenjara bersama dengan si penyihir. Di sana mereka sempat memperdebatkan masalah kekuatan Sezem yang malah dibagi-bagi oleh Billy ke beberapa saudaranya. Di markas, Billy kembali menggunakan Steve untuk membuat surat kepada Hespera sebagai salah satu bentuk negosiasi. Kembali ke Freddy, ia pun diinterogasi oleh putri-putri Dewa Atlas dan diminta untuk menyebutkan nama-nama saudaranya. Namun karena Freddy terus mengelak, Calypso pun menggunakan kekuatan manipulasi pikiran untuk membuat Freddy berkata jujur. Tak disangka, Freddy ternyata bisa menahan kekuatan itu dan tidak menyebutkan nama-nama saudaranya kecuali Billy. Setelah itu, Freddy dan si penyihir pun dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang merupakan sarang dari naga penjaga bibit kehidupan. Untung saja di tengah kekacauan itu, Anthea tiba-tiba datang dan menyelamatkan mereka berdua. Ternyata kedekatannya dengan Freddy membuat Anthea merasa kasihan kepadanya. Bahkan terlihat jelas bahwa Anthea sepertinya telah jatuh cinta kepada Freddy. Setelah menerima surat negosiasi, Hespera dan Billy akhirnya bertemu. Tak disangka pertemuan itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Sezem agar mereka bisa mengepung Hespera. Namun ternyata Calypso juga ada di sana, sehingga pertarungan kedua keluarga pun akhirnya terjadi. Karena situasinya tidak memungkinkan, keluarga Sezem pun memutuskan untuk kabur menggunakan pintu kemana saja. Mereka pun berhasil menangkap Hespera dan berniat menggunakannya untuk menyelamatkan Freddy. Namun Hespera ternyata sengaja membiarkan dirinya ditangkap agar ia bisa masuk ke dalam markas dan mencuri bibit kehidupan yang ada di sana. Di waktu yang sama, Freddy dan si penyihir berusaha melarikan diri dari penjara. Namun saat akan kabur, mereka pun melihat Hespera yang sudah menemukan bibit kehidupan.
Oleh sebab itulah, mereka berdua pun memutuskan untuk tidak jadi kabur dan ingin mencuri bibit itu terlebih dahulu. Hespera kemudian menunjukkan bibit kehidupan itu kepada kedua saudarinya. Hespera dan Antea berniat menanam apel emas itu di alam dewa. Namun tidak bagi Kalipso. Ia justru ingin menanam apel emas itu di bumi sebagai bentuk balas dendam kepada manusia atas kematian ayah mereka. Di tengah perdebatan ketiga putri itu, Freddy pun mengendap-endap untuk mencuri apel emas, namun sayangnya ia malah ketahuan. Beruntung, Billy pun tiba di saat yang tepat sehingga ia pun bisa menyelamatkan si penyihir, Freddy, dan mencuri kembali apel emas tersebut. Akibat hal itu, Kalipso pun marah karena menganggap kedua saudarinya terlalu lemah. Ia pun lantas menggunakan tongkat sihir itu untuk membangunkan naga penjaga agar bisa menyerang keluarga Shazam. Akibat serangan dari Kalipso, semua anggota keluarga Shazam kecuali Billy akhirnya kehilangan kekuatan mereka. Dengan begitu, Kalipso bisa dengan mudah mendapatkan apel emas dan menanamnya di lapangan tengah kota. Akibat benih apel emas, seluruh kota pun menjadi hancur. Terlebih dari tanaman itu, muncul berbagai jenis monster yang mulai menyerang manusia. Tak lama kemudian, Antea pun datang dan berniat membantu mereka. Ya, dengan kenyataan ini, kedua orang tua angkat mereka akhirnya mengetahui bahwa anak-anak mereka ternyata merupakan superhero. Sementara itu, Antea dan Hespera pun menemui Kalipso dan berusaha menghentikannya. Namun sayangnya, Kalipso tidak mendengarkan mereka dan malah menyerang Hespera dan mengubah Antea menjadi manusia biasa. Karena keluarga Shazam kehilangan kekuatan mereka, Darla pun menyarankan agar mereka meminta bantuan pada unicorn. Setelah bertemu dengan sekumpulan unicorn, Darla pun menggunakan butiran permen untuk menjinakkan mereka. Mereka semua akhirnya menggunakan unicorn itu untuk menakut-nakuti para monster di sekeliling kota. Di waktu yang sama terjadi pertarungan sengit antara Billy melawan Kalipso. Dengan bantuan naga penjaganya, Kalipso pun berhasil unggul dari Billy. Dalam keputusasaan itu, Billy pun menyadari bahwa kubah penutup kota bereaksi pada kekuatan petir dari tongkat sihir. Ia pun langsung menghampiri tubuh Hespera dan menyadarkannya kembali. Dengan hal itu, Billy pun meminta bantuan Hespera untuk menghentikan Kalipso.
Billy kemudian memancing Calypso untuk datang ke tempat pohon kehidupan, sementara Hespera bertugas untuk mengecilkan kubah sampai menutupi area tersebut. Terjadi pertarungan yang sangat hebat antara Calypso dan naga penjaga melawan Billy. Setiap serangan petir terus diserap oleh tongkat sihir, sehingga tongkat sihir itu pun kelebihan kekuatan dan akhirnya meledak. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, Billy pun berhasil membunuh Calypso dan naga penjaga, begitupun dengan Hespera. Dengan hancurnya pohon kehidupan, para monster dan unicorn juga ikut hancur. Di alam dewa, Antea dan keluarga Sezem pun menguburkan Billy. Mereka kini benar-benar kembali menjadi manusia biasa karena tongkat Sezem telah hancur dan kehilangan kekuatannya. Secara mengejutkan, Wonder Woman tiba-tiba datang. Sebagai seorang dewa, ia pun memperbaiki tongkat sihir Shazam dan menggunakannya untuk menghidupkan kembali alam dewa, mengembalikan kekuatan Antea, dan menghidupkan Billy. Dengan kembalinya kekuatan Shazam, Billy pun bisa memulihkan kembali kekuatan saudara-saudaranya. Dengan begitu, mereka semua pun dapat melanjutkan kehidupan dengan normal bersama dengan Antea dan si penyihir yang memutuskan untuk tinggal di bumi.